burger tuh, eh Pak Ijo, hamburger tuh, ya. Bentar dulu, jangan di YouTube doang. Hey, yuk muter. Pertama yang kita press release sampai sekarang, bank yang menjadi korban tidak hanya bank di dalam negeri, tetapi bank juga di luar negeri. Jadi baik dari Amerika, Afrika, Eropa, Asia, seluruh bank ada. Jadi apakah kita menjadi sasaran? Tidak hanya Indonesia, tetapi di seluruh dunia mereka bergerak. Kemudian yang kami lihat adalah dalam proses pemasangan alat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, ini rekan-rekan ketahui dia mengganti mulut ATM, kemudian ada hardware yang akan mengambil data dari kartu ATM nasabah yang dimasukkan, kemudian setelah itu mereka memindahkan dengan laptop, kemudian dia menyiapkan kartu sehingga data tersebut masuk, kemudian dari rekaman video ataupun kamera kecil yang ada di mulut maupun itu pintu masuk ATM ini akan terlihat PIN-nya. Jadi ini sudah ada kartu ATM beserta nomor PIN-nya serta jumlah uang yang diambil. Jadi mereka menghitung kartu ini diambil sekian, nomor PIN-nya sekian. Jadi pada saat dibagikan kepada kelompok ketiga, itu sudah ada kartu dan nomor PIN-nya.